Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hezri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Seorang lagi tokoh masyarakat mengumumkan penyertaannya ke dalam PAS semalam sebagai penyataan sokongan kepada Pakatan Rakyat menuju Putrajaya. Lieutenant General Bersara Dato' Insinyur Ismail bin Samion adalah bekas Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional UPNM menyerahkan borang permohonannya kepada Setiausaha Agong PAS Dato' Mustafa Ali. Turut serta di majlis yang diadakan di pusat media PAS itu adalah Naib Presiden PAS Dato' Mahfuz Omar. Mahfuz ketika mengalu-alukan kemasukan Ismail berkata, lonjakan ini akan memberi ruang kepada mana-mana bekas tentera untuk tampil berani bersama-sama menyokong Pakatan Rakyat. Mustafa pula menyifatkan kemasukan Ismail itu merupakan satu gambaran kesedaran yang menyeluruh di kalangan rakyat yang mahukan perubahan. Beliau juga berharap dengan kemasukan Ismail ini akan memperkemaskan lagi jentera kempen Pakatan Rakyat khususnya di Kedah. Banyak orang bertanya, ya, kenapa kamu berani muncul, ya? Berani muncul membuat satu pendedahan yang ingin memasuki PAS, ya? Kenapa PAS? Kenapa tidak parti lain? Saya pilih PAS sebab ideologinya yang berteraskan Islam. Itu saya pegangan saya. Ya, kita pun dah berumur ni, we have to make peace with ourselves and also make peace with Allah. Kita tidak boleh menyokong sebarang kemungkaran. Ya. Besok lusa kita akan pergi tinggalkan dunia ni. Apa yang ingin kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Kita ingin tinggalkan satu sistem kerajaan yang telus, yang adil, dan juga boleh memacu negara ini ke tahap yang lebih tinggi. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.